Oke, selamat sore guys. Jumpa kembali di channel kita Iwan Jaya Solo. Saat ini kita berada di Subang. Kita bersama saudara kita, ini Mas Wawan. Nah, ini juga YouTuber juga. Dari channel apa, Mas? Nama saya Samuel Indra Gunawan. Wow. Ini mau kan biasanya bikin lagu-lagu tanggapan itu toh. Lagu-lagu menanggapi lagu sebuah lagu. Itu idenya itu dari sendiri ya. Ya intinya dari gone. Ya ini lagu kan biasa ada yang ada sebuah lagu ada yang jawabannya lagu kalau zaman dulu ada namanya lagu apa rindu, jawaban lagu rindu apa gitu ciptaan siapa gitu. Jadi terus kita bikin jawab liriknya juga sama. Itu kan berarti semua lagu itu sebenarnya bisa ditanggapi. Waktu ya awal-awal saya bikin lagu apa lagu balonku ada 5 itu kan ditanggapi. Nah, tanggapannya kalau enggak salah tanggapannya gini, yang balonku ada 5 kan itu tentang seorang anak yang punya balon 5. Nah, 5 balon itu di pek kabeh gitu loh. Dia semua terus meletus satu. Dia jadi kecewa. Meletus satu jadi sedih toh. Padahal dia sebenarnya masih punya 4 balon kan. Nah, tanggapan saya jadi bunyinya gini. Banyak balonmu. Iya sedih, madam. Seandainya itu 5 itu dibagi-bagikan, itu malah dia nggak akan kecewa. Itu belajar itu dari sejak dini atau sejak kapan? Oh, kalau belajar menciptakan lagu udah dari 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Belajar bikin-bikin lagu. Tapi idenya menanggapi lagu ini ya baru-baru aja. Setelah pengen punya channel. Iya, sambil belajar, sambil siapa tahu nanti dimonetisasi. Ya, semoga aja ya. Masih. Tolong dibantu teman-teman ini. Saudara kita Mas Wawan. Ini pintar gitar, main organ, jago ini. Sepak bola enggak jago ya? Jagonya organ. Kalau yang Widuri ya ini kan kemarin lagu anak-anak, ini karena mungkin bosan lagu anak-anak, ini ada lagu tempo dulu itu yang namanya Widuri. Widuri bercerita tentang seorang cowok mendambakan seorang yang bernama Widuri. Ya, gitu. Nah itu tanggapan saya itu, ini ceweknya yang bercerita, apa yang berbicara ya. Jadi kepada cowoknya ini gitu ya. Jadi seharusnya yang nyanyi cowok, cewek bukan cowok ini. Di suatu tapi senja. Karena yang buat saya tanya sih kan sendiri. Gini, kalau pasal gini. Gimana Mas? Ya. Coba bisa hujan rintik saat itu kau datang padaku. Teman kecil masa kisah-kisah hidup. Saya lupa kalau gak salah gitu. Tak hentinya kau memuji katamu ku cantik. Nah terus referennya kan Widuri gitu. Widuri bla 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 gitu. Nah Widurinya saya ganti dengan nama sebuah tempat di kota Solo. Namanya Widuran. Widuran. Widuran di kota Solo yang nyaman. Nah,
ke senja. Ya, musiknya saya dimiripkan dengan lagu Biduri. Oh, ini ya. Luar biasa ini. Itu tidak sembarang orang bisa loh. Aku aja enggak bisa. Soalnya ya alirannya beda. Kita main mobil remote. Oke, oke. Kalau orang nonton mobil itu enggak penasaran, jadi pengen sampai ini akhirnya gimana, endingnya ini gimana, jatuh apa enggak gitu. Ya, jatuhnya ada dipotong, malah jadi dikasih tunjuk ya. Oh, enggak apa-apa. Penasaran. Gitu, ya. Nah, ini mau garap lagu apa lagi? Rencananya nanti mau menanggapi lagunya Ahmad Dhani. Tapi yang itu ya. Malam ini. Oh iya. Ku sendiri. Iya, itu nanti saya tanggapi jadinya seperti apa belum tahu. Oh, karena ini masih sibuk apa bikin lagu-lagu untuk lomba itu. Oh. Lomba di BI lagu Cinta Rupiah. Terus di kantor sendiri juga ada untuk lagu-lagu di banking hall. Udah berapa lagu kalangan ini yang dibikin? Ya, belum banyak sih. Banyak lagu rohaninya. Mana tip-tip untuk cari inspirasi ngarang lagu? Kemarin kita juga mau ngarang lagu, tapi baru 4 baris sudah hilang itu. Tip-tipnya itu harus ya aja. Kan sekarang kan bisa pakai media HP gitu ya. Jadi begitu dapat misalnya langsung direkam aja. Oh gitu. Dulu kan pakai pita itu, tape pita itu saya rekam itu. Itu aja misalnya nanti kata-katanya belakangan. Liriknya dulu ya. Ini. Itu jadi lagu kan? Itu jadi simpen. Nanti habis itu tinggal cari kira-kira yang kan kita gitaris juga sama melodi. Kalau sekarang lagu enaknya itu pakai keyboard atau gitar ya? Semua bisa ya, yang tinggal musik yang dikuasai aja yang misalnya gitar, kita kuasai gitarnya ya. Tanpa musik juga bisa senandung gitu ya. Nanti baru musiknya kalau bisa diserahkan ke misalnya yang bisa main gitar so tadi kan kuncinya gitu. Digarapkan musiknya juga sekalian bisa. Oh iya, sekarang udah. Ya, kan di media sosial ada tuh yang di Facebook itu kalau teman-teman di Facebook ada yang komunitas pencipta lagu arranger itu. Arranger. Di situ ada bisa minta tolong, murah kok itu. Oh, garapin itu ya. Atau ada lagunya serahkan dia nanti dia aransemen. Musiknya dan aransemen kirim ke kita berupa minus one itu. Minus one. Terus nanti kita tinggal isi suara pakai HP gitu. Udah jadi bagus. Jadi bagus. Murah aja 300.000 400.000 aja. Iya. Daripada bikin musik sendiri. Susah ya. Yang penting liriknya kita tuh sama syairnya itu ya. Oke, Mas Man. Selamat berkarya terus. Semoga kedepannya YouTube-nya juga semakin ramai. Cita-citanya itu mau jadi aransemen juga. Untuk hobi aja. Hobi aja ya, sekaligus. Daripada apa? Karya-karyanya hilang ya. Dulu kan saya bikin terus tempelin tembok itu. Iya, jadi pakai media ini. Iya, disimpan aja. Siapa tahu besok jadi itu tabungan kelak kita di masa datang. Iya, kan itu ibarat video itu kan tabungan. Siapa tahu meledak nanti kita diambil sama produser atau suruh tampil di mana itu cerita. Gimpun, Mas Wawan, matur pun. Buat rekan-rekan yang selalu nonton video kita, terima kasih, sukses selalu, dan jangan lupa mampir ke channelnya Mas Samuel Hendra Gunawan. Oke. Kita aja ya, terima kasih, matur suun. Satu lagu untuk genderian penutup.